itu ya kudu rukun karo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam. Juga selamat datang dan salam jumpa di Bang Rudy Channel. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya. Bagi yang belum subscribe, silakan subscribe dulu Bang Rudy Channel dan nyalakan lonceng notifikasi. Baiklah teman-teman Bang Rudy, ini adalah persembahan dari saya tentang 116 tahun ditangkapnya Samin Surosentiko. Pada tanggal 15 Maret 2023 ini yang diadakan di Desa Ploso Kediren, Randu Gatung, Kabupaten Blora. Acara ini meliputi yaitu Timbang Gunem Lesungan yang bertempat di Pendopo Pengayoman Ploso Kediren pukul 14.00 sampai 17.00, yang kemudian nanti akan dilanjutkan pada pukul 19 sampai 22 waktu Indonesia Barat yang bertempat di lapangan Desa Ploso Kediren, yaitu acaranya pelamporan atau mencor atau obor. Yang kedua adalah berokohan. Ini adalah masih acara di tempat pendopo pengayoman Desa Ploso Kediren. Setelah tadi dimulai dengan acara timbang gunung, yang kemudian dilanjutkan dengan acara lesungan. Lesungan diiringi oleh tetabuhan dengan pukulan-pukulan lesung dan antannya atau halu. Tokoh Samin ini yaitu merupakan pelopor ajaran-ajaran Samin, dan beliaunya yang bernama Samin yang memberikan ajaran-ajaran Samin yang awalnya itu ya dibiarkan oleh pihak Belanda pada zaman itu, yang kelamaan itu tidak disukai oleh pihak Belanda. Kemudian beliaunya ditangkap, kemudian diasingkan di penjara di Pulau Nusa Kambangan, dan kemudian diistilahkan dibuang ke sawah lonto, yang kemudian beliau itu dipaksa untuk bekerja atau menjalani kerja paksa di tambang batu bara. Baiklah teman-teman Bang Rudy, ikuti terus video dari Bang Rudy Channel kegiatan peringatan 116 tahun penangkapannya Samin Surosentiko oleh pihak Belanda. Yeah, I can learn. Oh.
Dan inilah teman-teman suasana malam hari. Setelah tadi saya sebutkan jadwalnya acara Lamporan dan Brokohan. Lamporan ini dimulai pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, tepatnya sehabis dilaksanakan sholat Isya, dengan membawa obor dan ratusan obor, bahkan ribuan warga membawa obor untuk mengelilingi lapangan. Dan di tengah lapangan itu sudah terbentuk sketsa wajah dari Mbah Samin Surosentiko yang mana terbuat dari 1907 obor. Dan inilah bentuk wajah tersebut, sketsa wajah Samin Surosentiko yang terbuat dari 1907 obor tersebut, yang memenuhi lapangan Ploso Kediren. Oke teman-teman, Bang Rudi, demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Sedikit banyak kita menjadi tahu dengan Bumi Samin Blora atau Blora Bumi Samin. Semoga ini bermanfaat dan menjadi pengetahuan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.